Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Ikhwani wa ahibati rahimakumullah. Alhamdulillah kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya memberikan kepada kita nikmat sampai saat ini. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala Allah kekalkan nikmat iman dan Islam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahumullah taala. Sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahumullah ta'ala an Abi Dzarin radhiyallahu ta'ala anhu dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu anna nasan min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam الناس هنا جماعة yaitu sekelompok jemaah daripada sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayat al-Bukhari, kalau dalam riwayat Imam Bukhari yang dimaksud ini adalah annahum min fuqara'il muhajirin. Jadi sekelompok sahabat dari kalangan fuqara muhajirin. Jadi orang-orang fakir di kalangan muhajirin. Siapa orang muhajirin? Adalah orang yang berhijrah min Makkah ila Madinatul Munawwarah. Maka disebut sebagai muhajirin. Yang orang tempatannya di Madinatul Munawwarah disebut sahabat Ansar. Maka kedua-duanya radhiyallahu anhum radu'an. Allah mengatakan was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlu ad-dusuri bil ujur. Ya Rasulullah, ini bagaimana ya Rasulullah? Orang-orang kaya yang punya harta yang banyak, mereka juga punya pahala yang banyak. Kenapa alasannya? Kalau fuqara muhajirin dijelasin, ini para sahabat, yusalluna kama nusalli. Mereka sholat sebagaimana kita sholat. Kita sholat 5 waktu, ya orang-orang kaya juga sholat 5 waktu. Wa yusumuna kama nusum. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tapi mereka ini orang-orang kaya bisa bersedekah dengan harta yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini sahabat berlomba-lombanya bukan dengki masalah dunia. Ribut masalah pahala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awalaisa qad ja'alahu Allahu lakum ma tasaddaqun?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan buat kalian yang kalian bisa sedekahkan?" Apa ini? Kan fakir. Kalau fakir apa? Ada fakir, ada miskin. Kalau dalam bab zakat, dalam madhab Imam Syafi'i, dua-duanya punya makna beda. Yang namanya miskin, orang yang memiliki harta. Tapi hartanya ini cuma setengah. Ini fulan punya anak 5. Kebutuhannya sebulan 4 juta. Tapi penghasilannya cuma 2 juta. Maka disebut orang miskin. Miskin. Kalau orang fakir punya keperluan sebulan 4 juta, penghasilannya cuma 1,5 juta, disebut apa? Fakir. Fakir, kurang dari setengah.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bilang kepada fuqara'ul muhajirin, "Inna bi kulli tasbihatin sadaqah." Subhanallah. Kata Rasulullah, sesungguhnya setiap tasbih, ucapan subhanallah, ucapan apa? Subhanallah, Maha suci Allah, maka sama seperti pahala antum bersedekah. Wa kulli takbiratin sadaqatun, setiap takbir, ucapan Allahu Akbar, ka ajri sadaqatin, seperti pahalanya orang yang bersedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqatun, dan setiap ucapan alhamdulillah sadaqatun, ka ajri sadaqatin, sama pahalanya seperti pahala orang bersedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqatun, setiap tahlil, apa itu tahlil? Ucapan la ilaha illallah, sadaqatun, jadi sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqatun, dan mengajak orang kepada yang ma'ruf adalah sedekah. Wa nahyun 'anil munkarin shadaqatun, mencegah dari sebuah kemungkaran adalah sedekah. Wa fi but'i ahadikum shadaqatun, bahkan bersetubuhnya kalian dengan istri kalian sama seperti mendapatkan pahala orang yang bersedekah. Jadi ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu, tambah lagi la hawla wala quwata illa billah, tambah lagi istighfar, hadhihi kullaha sadaqah. Buat siapa ini Nabi sampai? Fakir, buat orang-orang fakir. Jadi jangan orang kaya sendirian pakai dalil ini nanti. Ganti aja sama subhanallah ya. Nanti kenapa enggak sedekah? Nanti kenapa enggak begini? Masyaallah Ustaz, ane tiap hari sedekah. Tapi bukan dengan fulus ane, Ustaz. Nah, ini dalil untuk orang-orang fuqara muhajirin, supaya jangan sampai kesaing. Nah, ini orang-orang fuqara muhajirin pintar dia. Bersaing bukan karena iri masalah dunia, bukan karena dengki, oh tetangga punya mobil, kita pengen punya mobil. Ngadu ke Rasulullah bukan curhatnya, bukan karena iri ngelihat orang kaya bangun rumah, enggak. Ya Rasulullah, kasih amalan kita yang bisa nandingin amalnya mereka. Nah, ini sifat sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Fastabiqul khairatnya, berlomba-lomba dalam kebaikannya dalam masalah agama. Sehingga masing-masing nanya, antum sudah berapa juz? Bagaimana keadaan iman antum? Bagaimana sholatnya antum? Bagaimana zikirnya antum kepada Allah? Berlomba-lomba untuk memperbaiki akhiratnya di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Qalu, ini sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu yakunu lahu fiha ajrun. Ya Rasulullah, ini bagaimana? Kalau orang melampiaskan syahwatnya kepada istrinya, masa dapat pahala juga? Maka kata Nabi, ara'aitum law wada'aha fil haram. Gimana menurut pendapat kalian, seandainya ini syahwat enggak disalurkan kepada yang halal, tapi disalurkan kepada yang haram? Maka akana 'alaihi wizrun, kata Nabi, bukankah akan mendatangkan dosa besar? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Begitu juga kalau disalurkan kepada yang halal ni syahwat, dia dapat pahala. Ini sahabat berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam riwayat yang lain, maka ini orang kaya akhirnya sampai ini bocoran. Tadinya dalam fuqara fakir miskin di kalangan sahabat ini diam-diam aja, udah jangan kasih tahu orang kaya, itu juga bisa sama seperti mereka. Nggak tahunya ini orang kaya sampai ini berita kepada orang-orang kaya di kalangan sahabat radhiyallahu anhu majma'in. Akhirnya dia mengamalkan juga seperti yang diamalkan fuqara muhajirin. Sedekah pakai fulus juga, zikirnya juga makin kencang. Dia ngadu lagi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Pas ngadu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah karunia yang diberikan Allah kepada siapa saja yang dikehendaki. Di hadis yang lain kata Nabi, ta'dilu bainal itsnain shadaqah. Engkau mendamaikan dua orang yang lagi ribut nih. Juga sedekah. Ngebantu orang, ngangkatin barangnya ke mobil. Kalau di zaman Rasulullah diangkatkan ke ontanya. Bahwa sedekah itu termasuk sedekah. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal kadzab. Kata Nabi, bukan pendusta. Orang yang mendamaikan dua orang yang sedang bertikai ngasih nambah bumbu. Akhi, Fulan sebetulnya cinta sama ente, cuman dia malu ngomongnya. Dia dibilang lagi ke temennya yang lagi ribut. Masya Allah, Fulan kangen sama ente. Nabi mengatakan, laisal kadzab. Kadzab ini pakai sighat mubalaghah, bukan sekali tukang bohongnya. Bohongnya hobi tingkatnya. Kata Nabi, laisal kadzab. Bukan pendusta, orang yang menyatukan sampai orang lain bisa berdamai. Karena bohong ini sifat yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis, inna sidqa tuma'ninatun wal kadhiba ribatun. Kata Rasulullah, sesungguhnya sifat jujur tuma'ninatun akan mendatangkan ketenangan. Orang kalau jujur tenang aja bawaannya. Wa innal kadhiba, sesungguhnya dusta, apalagi dustanya jadi hobi, jadi kadzab, ribatun, akan mendatangkan kegelisahan dalam kehidupan seorang hamba. Maka ikhwani wa hibbati rahimakumullah, bulan Ramadan ini kesempatan kita bulan mendamaikan yang lagi ribut. Bulan Ramadan ini kita perbanyak tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah wallah, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Enggak pernah putus. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir sebanyak-banyaknya. Ini sifat orang yang bertakwa. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang berzikir kepada Allah dalam kondisi berdiri, berbaring, duduk. Gimana supaya hidup kita penuh dengan zikir? Amalkan sunnah 1x24 jam. Karena di dalam sunnah semuanya ada zikir dan doa. Keluar rumah ada doanya, artinya kita zikir. Mau makan ada doanya, artinya kita zikir dalam makan. Mau berjalan, mau tidur, mau istinja, mau muamalat, yang lain-lain. Min ila. Dari sampai semuanya diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalangan muhajirin dan ansar ini semuanya berlomba-lomba. Berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Punya prinsip kayak sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Apa prinsipnya yang dikenal dalam sejarah Islam? Ayang qusuddinu an hayy. Apakah Islam akan berkurang sedangkan saya masih hidup? Enggak. Kita juga punya prinsip yang sama, Pak. Di LA ini, Pak. Ayang kusuddinu ana hayy. Ini agama enggak boleh berkurang di LA selagi ana masih hidup. Ini agama enggak boleh hilang di Los Angeles selagi ana masih hidup. Itu prinsip Amirul Mukminin Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Orang yang paling dicintai Allah selepas para nabi alaihi wassalatu wassalam ialah sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Orang yang cintanya kepada Allah Rasulullah ini hubban jamma, betul-betul cinta. Bahkan dia risau. Dalam kerisauannya ini Allah Subhanahu wa taala tanamkan kemuliaan iman, hakikat iman, hakikat mahabbah, cinta yang tulus, sehingga Nabi mengatakan seandainya ditimbang imannya Abu Bakar Siddiq dengan imannya seluruh umat sampai hari kiamat, la rajaha, lebih berat imannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Subhanallah. Orang yang sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwani wa ahibbati, mudah-mudahan kita minta kepada Allah
Ramadan ini menjadi bulan yang amin, terbaik. Allah. Amin. Amin ya Allah. Mulai zamahkan zikir, Pak. Zikir baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ini tangan enggak bakal dihisab. Apa saja anggota tubuh yang digunakan untuk ibadah la yamassuhun nar. Enggak akan disentuh api neraka. Ini kening yang selalu dipakai sujud, insyaallah kalau ikhlas enggak bakal disentuh api neraka. Amin. Amin. Ini tangan yang dipakai buat rukuk, buat sujud enggak akan disentuh api neraka. Amin. Bahkan ada dua dalam hadis atharain. Ada dua bekas yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Atharun min faraidillah. Bekas daripada melaksanakan ibadah. Ada orang kakinya pecah-pecah karena dingin. Maka kaki yang seperti ini enggak bakal dibakar di neraka. Ada orang kulitnya pecah-pecah karena melahan dingin. Ada orang yang tetap menyempurnakan wudunya walaupun dalam kondisi dingin. Maka bekas tubuh yang seperti ini la yamassuhun nar. Tidak akan disentuh nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita balance ini. Dulu kita punya mata, masya Allah, tiap hari dibikin maksiat. Dulu kita punya kaki, ngelangkah tempat begituan. Maka kafaratnya nih, sekarang kaki ini kita gunain banyak langkah ke masjid. Setiap langkah dinaikkan derajat, langkah berikutnya dihapuskan. Ustaz aneh ke masjidnya pakai mobil, masya Allah. Tiap tetesan bensinnya Allah ganti. Man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihha. Buat satu kebaikan Allah ganti 10. Kalau di jalan Allah sampai 700 ribu kali lipat. Dilipat gandakan lagi, innallaha memberikan pahala bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sabar, istiqomah, apapun kondisinya Allah kasih pahala bighairi hisab. Yang malaikat enggak bisa ngitung. Malaikat dia bisa ngitung hujan yang turun. Malaikat ini mampu menghitung nih butiran pasir di lautan dengan izin Allah mampu. Tapi malaikat enggak mampu menghitung orang yang sabar dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Terus gajian salatnya semangat, belum gajian salatnya semangat. Utang lunas salat semangat, utang juga belum lunas salatnya semangat. Ala kulli fi ali ahwali. Dalam kondisi apapun kita semangat. Kalau ulama-ulama tazkiyah bilang, orang yang beribadah ketika dingin, nanti ketika panas dia enggak ibadah, dia belum menyembah Allah. Ente nyembah dingin namanya. Orang yang ketika senang dia beribadah kepada Allah, ketika susah dia tinggalkan Allah, ente belum menyembah Allah. Tapi orang yang beribadah dalam kondisi apapun, susah, senang, hati senang, hati gelisah, hati sedih, dia tetap sujud kepada Allah. Hadza huwa Abdullah. Ini yang disebut dengan hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman kepada kita. Dan hadis yang kita dengar ini kita sampaikan kepada yang belum hadir. Mudah-mudahan Allah berkahi kita. Terus pertanyaan majelis ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi insyaallah setiap subuh tetap ada tausiah sampai minggu ini. Kemudian nanti ustadz yang lain akan datang dari Jakarta.
ditunggu kehadirannya billahi ta'ala. Semoga mendapat berkah dunia dan akhirat. Masya Allah, nikmat. Nikmat sekali ya Allah. Mari datang ke masjid di sekitar Anda. Yang tinggal di sekitar Los Angeles, silakan datang ke Masjid Islamic Center, Masjid Bangladesh, Masjid Tampa, Masjid King Fahd, atau Masjid At-Tahir yang tidak jauh dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.